Halo guys, ketemu dengan saya Marquez. Kali ini saya membuat meja bermain untuk Ana. Oke guys, kali ini saya mau membuat meja bermain untuk anak. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe. Subscribe itu gratis. Tekan lonceng untuk notification agar tidak ketinggalan video-video kreatif dari saya. Oke, kali ini saya mau membuat meja bermain untuk anak-anak. Langsung aja kita lihat proses pembuatannya. Oke guys, boleh dicatat. Ini potongan-potongan sudah dipotong dari sebelah sini. Ini untuk bodi sampingnya. Ini ukuran 33,4. Ada 2 piece. Ini 30 cm, ada 2 piece. Ini untuk penyangga bagian bawah, rak bawahnya. Ini panjangnya 90,8. 2 piece juga. Yang ini panjangnya sama dengan ini. 33,4. Ini saya buat 15 batang. Ini untuk bodi sampingnya. Ini sampingnya 87,4. Ada 2 piece. Ini untuk kaki. Kaki saya tingginya 55 cm. 55 cm, ada 4 piece. Oke, ini saya potong hanya untuk variasi ya, variasi untuk kakinya nanti, jadi nggak terlalu hanya kaku lurus saja. Oke, ini karena untuk anak-anak, jadi lihat saya mengamplasnya semuanya, sisinya ini bulat semua, rapi ya. Jadi supaya tidak tajam untuk anak-anak, jadi ngamplasnya semua dibuletin. Nah, yang di pocket hole hanya yang panjang sama yang 30 cm.
saya lupa ada satu bagian yang memang harus saya bikin. Jadi saya akan menggunakan batangan ini untuk sini untuk pegangan baknya nanti. Oke guys, proses pembuatan tempat bermain untuk anak-anak telah selesai. Proses pembuatannya cukup lama ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini untuk bermain air, yang di sini yang baknya lebih dalam untuk bermain air dan yang baknya lebih rendah untuk bermain pasir. Dan di bawahnya ini kita bisa taruh untuk storage, untuk taruh mainannya untuk dirapikan. Oke, ini sudah di finishing dengan propen ya, Dove. Jadi udah tiga kali lapis. Jadi udah nggak bakal basah. Jadi udah aman nih. Kalau kalian bisa pegang nih licin. Untuk lemnya saya pakai WRG memang karena ini untuk berhubungan dengan air ya. Nanti bisa dibersihkan. Jadi WRG kalau kena untuk yang berair yang basah itu udah oke. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Karena like Anda, subscribe Anda, share Anda, dan komen Anda itu motivasi saya untuk terus berkarya dan membuat video kreatif lainnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.